untuk menjaga kesehatan agar tetap fit dan orientasi wilayah serta menjalin silaturahmi, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau, Ketua Bayangkari Polda Sumatera Utara Roma Megawati Pasaribu Waterpau, dan pejabat utama Polda Su bersepeda ke sejumlah wilayah di Kota Medan dan Binjai. Dalam perjalanan menuju Kota Binjai, Kapolda Su dan rombongan menyinggahi Mako Den Abrimob Kota Binjai untuk melihat dan mengecek kesiapan anggota di lapangan. Kadenab Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara AKBP Nugroho Tri Nuryanto menyambut kedatangan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau beserta dan Sat Brimob Kombes Pol Jajuli dan rombongan pejabat utama Polda Sumatera Utara di lapangan Apel Mako Detasemen A Pelopor Brimob Polda Su Jalan Soekarno-Hatta Kecamatan Binjai Timur. Usai menyambangi markas Brimob Binjai, Kapolda dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju kantor Wali Kota Binjai untuk bersilaturahmi dengan unsur FKPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Kota Binjai. Pada perjalanan ini, Wali Kota Binjai HM Idham turut menyambut Kapolda dengan bersepeda membawa rombongan menuju rumah dinas Wali Kota. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.